Okay, let's go. Do you need help? You believe your wits are a match for mine? Oke, hanya kita live ya. Ya tadi ketiduran anjir. Jadi telat saya, cuy. Demo, it's time to play. Kita lanjut lagi dengan Dynasty Warrior 7 dan kita akan lanjut story. Jadi kita akan coba lanjut. Oke, okay, let's go. Kita lanjut. Kemarin kita terakhir adalah ini story-nya Guan Yu ya. Suruh nyelamatin Guan Yu aja. Yo, kemarin sampai di sini, coy. Kita suruh melindungi Guan Yu, coy. Bentar, ini ada yang bikin nge-lag ini, coy. Kita perangi dulu. Oke, oke. Eh, suruh cover Guan Yu ya, Pak. Jir, Guan Yu kena ya, Pak. Oh my, nani atenda yo. Ya tanya kok jelek, coy. Thunder Phoenix. Kotak-kotak segitiganya enggak gigit, coy. Terus untuk senjata kedua pedang ya. Kita full lari nih, coy, berarti. Suruh melindungi Guan Yu. WGM-nya terlalu keras, kupingku sakit. Tutup mati. Oke. That was close. Thank you for aiding us. Because it suited us to do so. Surrender now and face death like a man. You will turn your back on honor for personal gain? That is unforgivable. Nah, ini kita langsung cover Guan Yu ya. It's not necessarily to lose. If my father were here, I know that he would be proud of me. Ada lumang juga ya di sini. Lord Guan Yu's movements are so slow. I fear his injuries are serious. Oh no, Guan Yu ternyata sedang sakit, coy. You have truly earned your reputation. Such a display will boost the morale of our troops. Guan Yu sedang sakit, coy. Kita harus melindungi Guan Yu, bro. What the frick? Oh, aren't you all fired up? We will try to keep up with you. Guan Yu tiba-tiba di depan, Pak. Now, strike!
prepare yourself. Jir, Zotai. Kita harus melindungi bapak kita ini, cuy. Kita save dulu, cuy. Bobonya mati kita. No. Handang. Apa bapak masih hidup, coy? I can go no further. Lu Shui, I leave the rest to you. Lu meng mati. Sing. I shall return. Andang juga koit ya. For yours is the first head I shall see. My boys, you have grown up so fast. Okay, Guan Yu di sini. I am still but a child. I need to learn so much. Guan Suo siapa anjir? Yes, there is much you can still learn, but you will be a great man. Look soon, Yangin. Rest on your shoulders. Mi Fang and Fu Shiren have already surrendered to us. Do not waste our time. Mi Fang, Fu Shiren, ya. Yang Ling has fallen. My brother's dreams have been dashed. Pengkhianatnya banyak juga, coy. Kasihan Guan Yu, Pak. I must retreat. This is not the end. If my father were here, I know that he would be proud of me. Itu bapakmu sebelah, oke? We must hurry to my castle. Kita masuk ke istana kah? You all fired up. We will try to keep up with you. Kita mau berenang enggak? Kita nge-kill officer-officernya dulu lah ya. Mi Fang cuy. Mi Pang-Pang. You never treated me with the proper respect, Guan Yu. Oh, ini pada punya dendam-dendam ya. TV7. Yoi. Bentar, aku chatnya nggak kelihatan ini. Aku ngecek chat dulu ya. Coba mati. Kita refresh dulu. Lewat HP aja ya chatnya, biar nggak terlalu berat. Mi Fang ini. Waduh. Ini Steam atau gimana? Ini PS3 sih. Steam juga ada, mumpung apa namanya? Mumpung diskon ya. Kalian jika kalian pengen main Dynasty Warrior. Bahkan Pirates Warrior juga diskon, cuy. Pirates Warrior. Guan Yu nggak mati dong, Bang. Si Lumeng udah mati. Iya sih. Tapi ya seperti biasa lah, what if ya, harusnya tetap mati sih, nanti kita lihat matinya gimana. Tapi emang Lumeng juga mati juga sih, digantiin sama Luxun ya. Untuk healing bakar-bakaran. Ini suang sih. Oh no. Kita dapat wine di situ, kotak musuh.
Banyak yang mana-mana sih. The hell dude. If my father were here, I know that he would be proud of me. Apa itu? They are pushing us back. Everybody. This is where we must show our resolve. Atapul Guan Yu dalam masalah. Bahaya nanti mati kita ngulang. Ah, kepencet. Satu pulsnya ini buat apapun nggak tahu, kita hancurin aja lah. Oke, kita ke tempatnya Guan Yu. Ada sepatu kita pakai dulu. Just as Lu Xun said, prepare to die. Ada ambus lagi, coy. Guan Yu is under heavy enemy fire. He needs aid immediately. Pan gasel ditutup ya. Cariin ke Guan Ping. Guan Ping. Oh no. Yan Ling juga open ya. Guanya nyamanya setengah doang loh. No, Guan Ping is dead. Anaknya Guan Yu mati coy. Guan Pe. I finally get to fight with you. And now this. But I must fight on to honor your name. Guan Ping. Guan Pe mati Guan Pe. You believe your wits are a match for mine? We shall never give in. If we are to die, then let it be with honor. Yep. Gua aja dalam keadaan mau mati, harus bantu. Udah ya, naik udah. I knew you'd come here. I will be your opponent. Ting Peng ini karakter apa lagi? You must keep him safe. Show the enemy, show the world that you have the power to lead. Kalahkan Ting Peng ya. Amazing. You are a swift and deadly warrior. Lend me the strength I need. Ying Feng. Guan Yu dalam bahaya, saudara-saudara. 150.000, Pak. There is still much I need to accomplish. Kalau mau beli di Steam ya. Kalau PS3 mah kalian cari aja sendiri, asal punya PS3. Look soon. Panjang juga ya. Anjir banyak banget cuy musuhnya cuy. Fight me now for glory. Udah pasti sih lo pak. Guan Yu. Kali melihat kematian Guan Yu ini. If my father were here, I know that he would be proud of me. Itu bapakmu di sebelah. Kata-katanya Guan Su. You have more fight left in you than I thought, but it will take more than grit to get out of this. Tuh dipanah-panah terus sih. Kang panah ini bahaya juga ini sih. Come, father. We must escape. Kita harus lari, ayo. Ini dia. Ini dia ini. My son,
Anakku, kau harus tetap hidup. Guan Xiu dapat karakter. Iya. Apa maksudmu? Sudah dikeroyok nih. Guan Yu matinya sama kerucuk-kerucuk ya. Waduh, Guan Zhang Fei juga mati ya. Mohon maaf aku menggagalkan janjiku ya, atau tidak menepati janji ya. Kalau di DW berapa? 9 atau 8 yang selamat sama yang anak perempuan juga kan? Xiao Ji. Guan Yimping ya. Guan Yu was slain in battle. Mati akhirnya, tapi enggak diliatin matinya gimana sih. Meanwhile, the tides of change were swelling within the Wei camp as well. Cao Cao juga mati di sini, terus dilanjutin Cao Pi. Cao Pi demanded the Han Emperor abdicate the throne and declared himself Emperor of Wei. Cao Pi menjadi emperor, di kaisar. Zhuge Liang advised Liu Bei to stake his own claim on the throne. Zhuge Liang juga nyuruh Liu Bei juga. Jadi Suhan kan. That it was his birthright. By doing so, he could label Cao Pi a traitor to the country for having deposed the Han Emperor. However, Liu Bei remained undecided. Nah, tetapi Liu Bei tidak bisa menentukannya dan masih kepikiran Guan Yu. Terus perang ini. Ini dia. Ini dia bosku. Yes. Yeah. Guan Yu. We must defeat Wu. Kita harus mengalahkan Wu. Tapi musuh kita adalah Cao Pi. Gunanya apa kita nyerang Wu? Balaskan dendam Guan Yu. Alasan itu aja yang kita butuhkan ya. Ini udah kesalahan fatal Liu Bei. Liu Bei. Karena ada yang lebih penting daripada mengalahkan Wu. Itu adalah ngalahin Cao Pi ya. I bring news. Zhang Fei. General Zhang Fei. Dia telah di-kill. Hah? By his own men. Oleh anak buahnya ya. The traitors. Pemberontak telah mengambil kepalanya dan pergi ke Wu. Oh no bro, this is bad bro. Lemes langsung pak. Oh no. Dan ketika ini Sun Sang Xiang ini langsung ke tempatnya Wu ya, dibawa pulang pak. Jadi ini perang karena kebencian sih, balas dendam ya. Damn. The sworn brothers who had pledged to die at the same time had nearly fulfilled their oath. Yep, hampir mati bersamaan ya, emang janjinya emang demikian ya. Hidup semati nih tiga bersaudara ya. Ini di Yiling ya. Perang di Yiling yang perang yang paling terkenal ini. Bakar-bakaran, Pak. Perang ini bukan untuk keadilan atau virtue, bukan untuk orang lain tapi untuk balas dendam ya. Which had been transformed by vengeance. Jadi yang mana basic Shu itu adalah kasih sayang ya untuk rakyat, namun jadi digunakan untuk pembalasan dendam dirinya sendiri ya. That's bad. Ketika dasar sebuah kerajaan itu di
runtuhkan oleh dirinya sendiri, ya kerajaan itu udah mati, otomatis udah dead, dasarnya udah dikhianati kan. Ya, baperan not good bro. Yang bunuh Guan Yu siapa bang? Lumeng katanya. Lumeng. Tapi Wu sendiri itu beralasan dibandingkan hubungan keluarga, karena adiknya Sun Quan kan Sun Sangxian jadi istrinya Liu Bei, tapi demi rakyatnya agar Wu aman, ya mau nggak mau Guan Yu harus dibersihin cuy. Suran bakar-bakaran ini cuy. Udah bakar warna langsung, Cak. Ini map-nya beda ya. Handang ini nanti dijadiin karakter juga ya. Kita punya elemental ya. Kita harus nyari Liu Bei di sini cuy. Karena Guan Yu itu apa ya, harus disingkirkan karena itu salah satu yang membuat Su itu strong. Adalah salah satu alasan mengapa Su itu kuat. Dan apa namanya, Guan Yu sendiri itu nyerang pak. Sekarang tempatnya Cao Ren. Karena tempat Cao Ren itu berada itu sangat-sangat penting. Dan situ Cao Ren minta bantuan Sun Quan dan akhirnya di ACC ya. For better or for worse. Sangat-sangat strong Guan Yu cuy. Terusnya sepir pak. Ini ceritanya ya, si siapa namanya, Zoyun itu datangnya telat pak. Dinasti berapa? Oh iya, aku lupa ngaktifin ini cuy. Lupa ngaktifin ini pak. Nah, itu jawabannya. So you reinforcement ya, jadi udah bakar-bakaran sih. Saya suruh nyelamatin yang masih hidup. Intinya untuk nyelamatin si Liu Bei. Karena Liu Bei di sini kalah dan dia harus melarikan diri. Harus melarikan diri, dibawa lari, pak. Anjir, sotai cuy. My lord, I am so glad to see you. I feared I would never see the brave men of Shu again. I'm glad you're still alive. Do you know where we are? Not for certain, but he is south of here. I hope he is safe. Put weapon ya. Kita langsung ke tempat yang lain. Thank you buat the follow ya. Thank you for the follow ya. Siapa itu? Lufan itu siapa lagi cuy? Lufan asih jatanya pedang, enak banget coy. Oh, senjata itu juga enak juga sih. Elemental lagi. Oke. Yang W apa ada ntar yang kita lihat nanti. Aku belum tahu storynya masalahnya. Kita lihat. Ada gede-gede di sana itu ada Liu Bei
isolate himself on the battlefield. Prepare to die. To retreat is not necessarily to lose. Lari itu bukan artinya lose ya, betul sekali itu. Perang itu kalau mau mundur ya mundur aja ya. Kita lihat nanti si Jiang Wei. Jembatan Liu Bei. Liu Bei masih hidup. Kita temukan Liu Bei di sini. Kita harus menyelamatkan dia ya. Ganning coy, what the hell? Not so fast. You'll pay your respects before you run past me. Wah, Ganning sulit juga, Pak. Kepercayaan 3 Ganning ini, coy. You believe your wits are a match for mine? Waduh, waduh. Wisu. Oh no. My lord, you have to rescue Lord Liu Bei. Iya, iya, bentar, Pak. Did you hear that? Looks like you're too late. Tell you what. Give up now and I'll make it quick and painless. Oke. Okay. Kita bisa bisa ngalahin Ganning. Ini P1 berarti. P1 ya. P1 ya. Menemukan Liu Bei. Download di mana, Bang? Di Steam. Team. Wei Soyun. Apa yang kau lakukan di sini? Korbannya ada banyak banget ini, Yili. Oh. Lanjut yang kemarin kah, Bang? Yo, kematian Guan Yu tadi. Diupload besok ya kalau ketinggalan ya. Dan ini balas dendam Liu Bei ke Wu. Dan ini adalah strateginya si Zhuge Liang. Wes, kita pakai Zhuge Liang, cuy. Let us go. The path we travel continues still. Lord Liu Bei has safely made it to Bai Di Castle. Lord Zhao Yuan is holding the enemy at bay to the south. Tembakin pakai ini ya. I have some troops preparing a new weapon. It may take some time to arrive. I see. In that case, I will hold the enemy off with the ballista until preparations are complete. Anjir, kita suruh standby nih. PS atau PC, Bang? Ini PS. PS 3, cuy. We must strengthen our defenses. PC beta, cuy. Hold them off and wait for our chance to strike. Lord Liu Bei has gone to war with sorrow and anger in his heart. It was not a wise decision. But Lord Liu Bei knows love, and this is why he is the man to bring happiness to the people. The Wu army is preparing to deploy more reinforcements. Kita tembakin, Pak, pakai balista, jadi what the frick, dude. Pasokan, ya. You are indeed the incarnation of the dragon. I know your strength will come to me as well. Oh, you just reached another level of brilliance. Keras juga musuhnya, cuy. Elemental, cuy. Penyihir, Pak.
Bahasa di hold begitu, kalau kan ya. Jadi hold lah. Buru-buru gitu. Kita Gatling, Pak. Ini bukan balista tapi Gatling, coy. Zaman dulu masakmu senjatanya kayak gitu, coy. Lu serem, Pak. Ura gitu. Ura. Bersinjir lah kan. There is no greater weapon than a prepared mind. Ya kan? Bang Pantong mati kenapa disergap? Dipanah. Oke, Zhang Ren ya. My lord, Wu army reinforcements have arrived, led by Ding Feng. Ding Feng udah buka lain tadi, cuy. Oke, bersih. The fire has been extinguished at last. Ternyata api sudah hilang ya. Lanjut. Guan Su itu. Oh, ini ceritanya di sisi lain enggak? My father will be avenged here and now by my own hand. Guan Su ini aku. Oh, Guan Su kan selamat ding, aku lupa. Dimasukin air ya. Dah kandang dah nggak ada ya. D7 bosen, masa nggak fokus ke satu senjata aja. Itu tergantung sih cara pandangnya sih. Kalau fokus satu senjata, kalau senjatamu nggak enak gimana, anjir. Senjatamu kayak senjata pangtong tongkat sakti itu aku nggak bisa main. Itu mempersulit gameplay. Beberapa senjata itu jelek, cuy. Baik kalau senjata berat kayak ini musuhnya ini. Gak enak semua itu, gak mungkin karakternya dimainin, cuy. Kalau senjatanya ini GG sih. Senjatanya ini GG. Tergantung orang sih, pendapat orang beda-beda sih. Ada yang suka senjatanya double. Nih. Pedang. Tapi kalau senjata pingin ada elementalnya ya, kalian harus itu sih. Harus ganti senjata utama sih, kalau enggak ada elementalnya, Pak. Enggak bisa di defend tuh ini tuh. Elemental OP ini. Oh, ternyata kayak gini enak loh, Pak. I can't believe it. I've never met someone so strong. There is no greater weapon than a prepared mind. Call upon the thunder. I can't believe it. I've never met someone. Mungkin yang bikin bosan ya itu gerakannya itu doang bisa. A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. Tapi ya itis ya. Kritik dan saran pasti juga kurang beda-beda. Kayak apa? DW6 seperti itu. Ada yang enjoy, ada yang enggak. Guan Xing. Enjoy. Apa itu? Wah sih. Sugeji dan Sugi Liang, Bang, kurang tahu. Bakari Masen.
Ada yang nyerang tuh siapa coy? Kucing. Keluarga Su ini biasanya yang W kan? Ada di sini sih. Nah, kita tinggal ke tempat map terakhir. Tapi nanti akhirnya Liu Bei juga mati sih. Karena mungkin keracunan asap atau gimana, emang secara mental udah nggak niat mau hidup. Ini sawah sih. Sawahnya kayak gini, Pak. Kurang rapi. Soyun. Ada Ling Tong, Pak. Thank you. Atau ada DW 8. Ini DW 7, Pak. What the freak, dude. Ganing udah mati ya. Ganing padahal matinya nggak di link loh. It shall be my pleasure to face you in battle. I call upon the thunder. Anjay. Now that's how it's done. Dah bersih. Kemana, Pak? Ganing mati di link, Bang, di panas sama oke. Masa? Tapi sejarah nggak mati di healing, cuy. Di sejarah dia mati karena tua. Retired. Retired karena sakit, kena muntaber kalau nggak salah. Disentri atau muntaber gitu. Ganding. Kalau di versi novel katanya iya, matinya ya di sini. Kita kemana, coy? Where should we go, bro? Mana kita pergi, bro? Ya itu kan yang DW Dinasti Warrior kan ngambil dari bukan tuh kok di belakang ngambil best story dari ini novel The Kingdom. Kita harus kill Luxun ya, biarkan show me how a great strategist can think his way out of this situation. The great Zhuge Liang? I never thought I would encounter you here. Anjir, bakar-bakaran lagi, Pak. My strategy shall be studied for centuries to come. Ijo-ijo ya. Terus lari ya. No! Untung enggak kena telak deh. Zhuge Liang curang sih, jurusnya areal, Pak. There is no greater weapon than a prepared mind. We have done enough. My lord, ini melarikan diri sih. You have judged your retreat well. I see Zhou Yu and Lu Meng have a worthy success. Oh, aku melihat Zhou Yu dan Lu Meng punya apa? Suksesor yang hebat ya, melihat Luxun ya. Melihat penerus suksesor. Nah, Liu Bei berhasil mundur ke Baidi Castle. Ya sakit ya, Liu Bei.
He never abandoned his kindness and human decency. He was willing to give his own life if it might ease the people's suffering. Yeah, mau berkorban untuk mengurangi penderitaan. Kok gelap, Bang? Emang gelap, cuy. Who lived with passion and a zest for life was about to come to a close. Final chapter. Bang, lu belajar dari mana, Bang? Dari game. Terus belajar bisa bahasa Jepang dari anime. Makanya aku melihat anak-anak zaman now bilang nggak bisa bahasa Inggris itu, dia tidak menemukan cara untuk belajar dari game ya, buang-buang resource yang zaman ini banyak. Nah ini apa? Liu Bei jadi kurus, stres ya, tertekan ya. Bukan gitu, Pak. Liu Shan penerus yang jelek tuh. Nah ini, jika anakku Liu Shan itu, nah ini dia kata-kata yang penting ya. Jika anaknya nggak guna, silahkan Zuge Liang aja yang memimpin Shu ya. Ya, kamu benar sekali, kamu yang memiliki anu ya. Seandainya Liu Bei menurut Zuge Liang ya. Iya Bang, itu ya bukan perut. Ya gal anjir. Yang mukul lubu ya, itu mungkin. Ini udah pingin mati, cuy. Mohon maaf. Udah lama menunggu. Jadi kurus, cuy. Mungkin stres ya. Ini bukannya DW6 spesial. DW6 spesial kan PS2. Gara-gara Soyun. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Gara-gara mungkin kena asap ya. Perang di Yilingan bakar-bakarannya terlalu serem. Liu Chan, kaisar gak guna. Ya, begitulah. Liu Bei meninggal di Bai Di Castle ya. Aduh, Liu Shan ternyata di game ini ada, Pak. No. Bang, ini MC-nya siapa sih sebenarnya? Kalau di novel MC-nya Liu Bei. Dan ini di sini Zuge Liang bukannya perang tapi malah berhubungan baik dengan Sun Quan ya di sini. Yo, capek-capek ya, masih bocil waktu saat itu. Ini Liu Shan kalau nggak salah umur berapa ya? 17 atau 16 itu. Zuge Liang himself led the campaign south and forced the Nanjong King Meng Huo to surrender. Ini Meng Huo ya. With his rear flank secure, Zhuge Liang was ready to lead the three armies on his northern campaign. Meng Huo. He aimed to finally eliminate Wei pengkhianat nanti, Bang. Kita lihat. The Zhu army moved north from Hanzhong, heading for the three. Ini perang lawan anu kan si Ma Yi kan ini. Pertarungan terakhir ya. Wu Zhang mungkin. Kalau enggak ini ketemu si Jiang Wei. Kita lihat Jiang Wei di sini keluar gak di sini? Jiang Wei kan daerah Wei kan biasanya. Tian Sui. For Zhuge Liang and the rest of Shu, a long and arduous battle was just beginning. Tapi setelah Zhuge Liang nggak ada, berat Shu cuy. Ini Tian Sui, Pak. Bener ini Tian Sui. Macau nggak nongol ya, nggak tahu. Macau itu aku belum baca story-nya. Terakhirnya gimana aku kurang tahu, cuy. Wah, ini Liu Shan, cuy. Mukanya bikin emosi, cuy. Anjir, mukanya yang bikin emosi, Pak. Aku lihat Liu Shan ini. Andainya kamu yang ngambil aja, Zuge Liang. Hidupnya dimanjain ini, bocil.
sound like it's all coming to an end. Ini sudah. Oh no. Yo, eh. Mungkin yang pikirannya dia masih kecil gitu ya. Juga dia udah merasa waduh apa show akan berakhir ya. Masa kita suruh pakai Liu Shan sih? Oh, dia baik hati anaknya. Tapi kurang keras, coy. Tapi apa? Liu Shan terlalu apa ya? Leha-leha, coy. Tapi ya berat juga sih. Wah, ada ini. Xin Cai istrinya Liu Shan, coy. Xin Cai ini adalah apa namanya? Anak dari Zhang Fei, betul. Lord Liu Shan is a kind and gentle ruler. Those who call him feeble-minded simply don't know him like I do. Mereka yang memanggil di atau memanggil atau apa namanya? Bilang bahwa dia adalah pikirannya atau otaknya isinya kerikil lah. Sekecil kerikil lah. Tidak tahu apa dia sebenarnya ya. Gameplaynya sama ini. Ini bisa dibilang comeback ke gameplay lawas lagi. Kita nyari senjata aja ya. Apa senjata baru atau enggak cuy? Udah dibeli semua pak. Rapier. Lanjut. This is one battle we must win at all costs. Perang ini harus kita menangkan ya. Untuk pimpinan mantan pimpinan kita ya. This land will be valuable as a foothold for our push north. We must begin. Oh, ini mapnya di Vietnam ada ini. Ya, ini di Vietnam ada ini, cuy. Ini map bakar-bakaran juga ini, cuy. Tapi Jiang Wei di game sebelumnya nggak ada. Kita spam sama enak banget ini pak. Sudah liang terlalu OP pak. Walaupun kalau diserang orang banyak juga pusing sih. Cheating ya. Yoi. Tapi jarang dipakai sih itu mapnya. There is no need for that. Let him go for now. What a stunning display of strength. You have earned my respect. My lord. Yang mulia ya. Liu Shan ngapain maju sih? True warrior indeed. You will carry our honor across the land. You dare to lay your hands upon my sons? You will pay. Kayaknya sedih sih sebenarnya. Kalau kalian dengerin. Terus surang ini pak. Arealnya gede banget lagi. Kotak-kotak segitiganya terlalu bagus. Halo, halo. Absen, absen. Siapa aja yang di sini? I can't believe I lost to someone as scrawny as you. There is no greater weapon than a Selamat hari Minggu BTW ya. Saya tadi tidur seharian cuy. Kurang sehat sih sebenarnya. Tenggorokan gua agak sakit. Send a messenger to Cui Liang. Tell him that I have headed south in pursuit of Shahol Mao.
Ah, you intend to use Shao Mao as bait. Ini kita nggak bisa ngerti Xiao Mao di mana sih. Jiang Wei mana ini? Apakah nanti kita ketemu Jiang Wei ya? Apakah story-nya gitu kah? Now that's how it's done. You inspire us all. Jiang Wei mati kenapa, Bang? Masa nanti nggak dengerin, coy? Jiang Wei itu terkill karena emang apa? Jiang Wei sendiri nggak merawat anak buahnya dengan baik, jadi anak buahnya dendam kan, dikill anak buahnya deh. Guan Yu juga gitu, Fu Shiren sama Mi Fang juga tidak punya hubungan baik dengan si Guan Yu. Jadi silahkan kalau kalian jadi pemimpin ya di rumah tangga, di perusahaan, silahkan pekerjakan anak buah kalian dengan baik ya. Ketemu Bang, nanti Cui Liang dan Xiao Mao ditangkap baru dirilis. Oh, kalau di itu aku nggak hafal di TV5 sih, padahal aku main juga sih. Oh, story-nya kurang tahu sih, nggak tahu diperhatiin. Nggak bisa Pak, lompat dari sini Pak. So effective in battle. I would like to try and train to Liu Shan. Saya tak suka mukamu Liu Shan. Wei Yan di sini. Wei Yan di sini enggak terlalu suka sama Zhuge Liang BTW. Sebagai informasi. Kita di sini nggak ada nyari kuda-kuda klub ya di sini aja. Zhuge Liang, what are you doing here? I thought you headed south. That was a lie. I was waiting for you. Penerusnya. Penerusnya Zhuge Liang kan Jiang Wei. Jiang Wan lebih tepatnya sih. There is no greater weapon than a prepared mind. This area. Ini DW7 PC kah? DW7 PS3. PC beda, Pak. PC lebih enak dimainin. Ini nge-lag ini, cuy. Kalau copy, Bang, apanya copy? Teko Muzu. Tapi apanya, Joypi? My lord, more enemy forces have appeared and are marching right towards us. No. No. It will be Lord Liu Shan. We must provide him with aid at once. Kita harus membantu Liu Shan dengan cepat, oke? Okay. What a stunning display of strength! You have earned my. Tapi di sini masih berkuasa ya, btw. Itu Zhang He. Zhuge Liang, give it up. Drop your weapons and surrender. Musuhnya jelek, Pak. Tapi kotak-kotak segitiganya better than musuhnya. Stage apa ini? Tian Sui. Waduh. Waduh. Oh my god. Aduh, mau mati aku, untung tes start. Ini filmnya ada nggak, Bang? Ada, Dynasty Warrior. Yang di Netflix itu DW, itu ada. Yang nyeritain Hulau Gate kalau nggak salah ya. Aku belum nonton. Terus yang satunya Red Cliff, yang film jadul, bagus. Aku udah nonton episode atau seri pertamanya. Itu nyeritain Chibi ya. Chibi Castle ya. Chibi Castle. Chibi War ya. Red Cliff judulnya. Silahkan cari di Google banyak. Ceritain Changban yang awal-awal. Oh no, digaruk Pak. Ini jam berapa sih? 1 jam ya. Kayaknya ini tamat ini.
Aduh. Harus nge-heal dulu, Pak. Mundur, let's go. Wisu. Kita nge-heal di mana ini? Ah. Wajir di anu pak digas doang pak gak diapa-apain pak the free I can't believe it I've never met someone so strong there is no great dah untung aja mati pak eh masih hidup ternyata dia. Jir. Harus nge-heal pak aku pak. Dah, gak berani kita. Kita musuh dulu. I can't believe it. I've never met someone so strong. There is no greater weapon than a prepared. Lu strike mati terus aku cuy. Harus nyari gentong dulu cuy. Biasanya kita kalau ngekill anak buah kayak gini kita bisa apa-ngapain bisa nge ah let's go kita balik ke atas dulu ya. Untuk nge-heal di sana biasanya ada gentong kan. Siap dulu. Ulti aja bang. Iya, save lah. Ngulang jauh banget malu saya. So you are my next opponent. I'll crush you like all of the others. Ini dia deh. Apa-apa, Pak. Weh, Shinchai, Pak. Shinchai ikut perang. Suaminya gak ikut perang, Pak. Benarnya istrinya Liu San itu yang anak pertamanya Zhang Fei. Tapi di sini karena anak pertamanya Zhang Fei mati, digantiin Shinchai, coy. Jadi Shinchai itu anak kedua ya. Namanya Lady Zhang ya. Dan Shinchai itu bukan nama asli. Cerita. Oh, Cui Liang jadi pengkhianat. Aduh, mati aku, Pak. Hurra. Claim Juga Liange. You have allowed your pride to overcome your senses. One person cannot decide a battle. Ya, mapnya hitting ya, Pak. Sama. I don't know what you're getting at. I'm already doing my best out here. Look. Oh, Juli yang ternyata pura-pura berkhianat deh. Ya ini mapnya DW6 ya btw. Ya kalian penyuka DW6 mungkin sangat familiar di sini. Habis ini baru keluar Jiang Wei-nya bang masa. I don't believe that Nah, ini ada orang yang bernama Jiang Wei. Katanya dia adalah seorang genius ya. Oke. Aku ingin bertemu dengan Jiang Wei di sini.
Nanti saya mau nonton bola tanggal 5 September sampai 10 September, Bang, Timnas. Kenapa emang? Why? Kenapa emang? Siapa lawan siapa sih? Now I shall cage you. Is not necessarily to lose. There is no greater weapon than a prepared mind. Tidak ada senjata yang lebih kuat daripada pikiran yang siap ya. Wah, anu kah itu kah? Kiper Amerika itu kah? Oma nggak peduli bola sekarang sih. Selama Indonesia rakyatnya tidak bebas dari stunting, tidak ada orang Indonesia yang tubuhnya sebesar-besar orang Jepang ataupun orang luar. Jadi kita harus membutuhkan orang-orang dari luar negeri untuk membuat negaranya kuat. That's not good, bro. Tapi ya, it is what it is. Ya, kita dukung lah ya. Adanya ini kok. Kalau ada yang mau jadi warga negara untuk memenangkan Indonesia, ya itis wat itis. Tapi pada dasarnya kita negara ini penuh masalah sih. Gitu pak. Tahu aku juga ngikutin juga pak. Ya bagus lah. Udah ada tiketnya belum cuy? Udah ada tiketnya belum? Anjay. Wah, musuhnya banyak kali, Pak. Waduh, duh, 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 duh. Raiton, cuy. Raiton Kirin, Pak. No, oh kira musuh cuy. Wah, apa itu macan? A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. I must retreat. This is not the end. Oke, sudah selesai. Tinggal kita masuk ke sini. Jiang Wei muncul ya. Yan Sui Gate dibuka. Kalahkan Jiang Wei ya. Matanya enak buahnya maco kan. Kalau nggak salah adiknya sih. Wow, bajunya biru cuy. Jadi bajunya ya, namanya W juga sih. Ya tadi W lah. Direkrut nanti sih. Damn bro, what the hell. No, kita belum di save cok. Oh no, jauh banget pak. Oh no, this is far away bro. Langsung mati pak. Jauh banget pak. No, uso daro. Ada heal gak cuy? Gak ada heal ya di sini ya cuy. Orang pakai Suge Liang bang, yoi. Emang curang sih. Aku harus ngulang pak jauh kali lagi. Harusnya kita save cuy. Someone so strong.
Tapi juga Liang ternyata jurusnya kalau di defend nggak bisa stagger sih. Musuh tetap bisa nyerang. This area is merely a pawn in my larger overall strategy. Jir, kita di sini shift dulu ya. Enggak kejauhan, Pak. Yang W, Dakio kembali ke Strike Force ke KWNG, jemput juga ke KWNG. Main Strike Force boleh sih. Bagus gak BTW? Strike Force kan PS3 kan? I would like to meet this man. What a stunning display of strength. You have earned my respect. Stand against me at your own peril. A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. You have disoto dari belakang, Pak. Tombak itu senjata yang bikin emosi sih. Karena ringnya jauh banget deh. Recommended, kenapa? Why? Bisa di Super Saiyan kan katanya. Namanya juga bukan, namanya juga anu kan, game kan. HOK kan terinspirasi bukan game, bukan Dynasty Warriors sih. Karena ini sejarah, Pak. HOK kan game Cina sana. Ya rata-rata karakter Cina banyak lah. Dan orang-orang Chinese sana juga seneng. Makanya bagus, orang sana itu nasionalisnya tinggi, cuy. Bukan terinspirasi, bisa aja sih terinspirasi karena Dynasty Warrior sendiri itu sebenarnya bukan buatan Cina, buatan Jepang. Makanya kemarin di DW Origin itu bahas-bahasnya di Cina dulu. Apa trailer pertama kan di Cina dulu sih pamerannya sih. Extreme Legend itu bukan seri khusus sih. Extreme Legend itu adalah seri expansion atau DLC sih, lebih tepatnya sih. Extreme Legend itu ekspansi. Jadi dulu itu kan belum ada yang namanya DLC kan. Nah, Extreme Legend itu adalah versinya. Versi apa namanya? DLC-nya. Untuk table content itu karena sekarang udah digital, jadi Extreme Legend ya sebenarnya ya kalian tinggal download tambahan itu udah jadi Extreme Legend. There is no greater weapon than a prepared mind. Yoi. Si Maji berkuasa itu ketika si Maji itu udah nggak ada ketika Jin berkuasa sih. Mengapa kok dipakai nama si Maji? Karena si Maji sendiri berjasa sangat luar biasa untuk Cao Wei, biar nggak ada yang mendaub atau jadi bilang pemberontak. Tapi akhirnya pemberontak kan banyak. Halo guys. Iya kan? BTW kalau secara asli ya. Thank you di follow. Skip ya, tadi kita lihat. Jadi kita mati langsung gara-gara Jiang Wei ya. Fire. Kayak robot-robotan, Pak. Mati aku. He means to burn the enemy to death, but our men will die too. It may bring victory, but I cannot sacrifice. Di Steam mengapa nggak ada DW7 biasa? Well, Extreme Legend. Oh my god. Bang, kucing putihnya ngapain? Lagi menikmati BGM.
Bisa dibilang Extreme Legend itu ya, di web biasa itu download ada DLC-nya, dan versi DW7 di Steam itu versi maksimal, jadi udah lengkap, udah ada DLC, udah ada kostum dan lain sebagainya, udah lengkap. Untuk versi PS3 kalian harus download DLC-nya dulu, harus beli. Tapi ya udah nggak bisa lah, PS3 udah nggak dipakai kok. Mati kau. No. Yoi, gabungan Definitive Edition. Kan itu rilisnya terakhir-terakhir kan, untuk versi PC. Jadi termasuk nggak rugi kalian beli versi PC, coy. Jadi nggak beli dua kali kamu. With a heart could ever do such a thing. It seems you too are a man who knows the spirit of benevolence. Benevolence? Waduh, liusan lagi di screen, Pak. Is unacceptable. The injured must be tended to. Even enemy. Dan ini tidak ada di PS4 untuk Divinity aja. Anda ya, ada aku akan download. PS4 itu yang ada DW9 sama 8 kan. Ya Definitive Edition itu versi full ya. Full power itu. Ini mumpung free sih. Free, mumpung diskon. He also obtained the talents of a brilliant young strategist, Jiang Wei. Tapi nanti dikuasai lagi cuy. Di situ. Masa di game ini nggak ada free mode? Masa nggak ada? Kurang tahu aku. Ya conquest mode itu apa? Oh ya, Jieting. Wes, Masu kalah ya di sini. Oh ini di DW5 ada ini, Pak. Iya, ini di DW5 ada ini. Ketika masuk dikeroyok kan. DW6 juga ada, Bang. Apa ya, aku lupa. This northern campaign would go on for years and these events would be replayed again. Lupa aku. Udah lama enggak main. Ketumpuk memoriku. Jadi ini udah stalemate di sini. Wu Wei Shu, dan ini Sugeliang sakit ya, umur ya mungkin. Wah ini mau tamat ini, Pak, kita, Pak. Wuzhang Plain ini, Pak. Wuzhang Plain, coy. Ini pertama kalinya semua karakter punya dua senjata. Iya sih, karena banyak yang protes-protes, jadi mungkin gamenya PS berapa ini? PS3, Pak. Wes, Wuzhang Plain. Tamat ini mungkin. Yang bakar-bakar di sudut kiri, batang dudukin 3 base syaratnya kalau tim Wei. Oh iya, aku ingat itu. Ya pas senjata Liu Shan aneh banget. Waduh. Kursi panjang jadi senjata. Aku enggak suka Empire sih. Enggak terlalu suka sih. My lord, kau di sini kah? Jiang Wei. Ini saatnya kamu memimpin pasukanmu sekarang. Apa? Memang belum siap nih. Ke Eragon ya, Bang. Apanya Eragon? Awas belajar, Bro. Ini BTW Jiang Wei dikasih cheat, coy. Terus bahas story web pada saat mati, kalau story web panjang ya. Kemudian. PS2, PS2 mah DW5 lah. DW6 lagi. Ini ada di PS3, PSP,
Xbox 360 dan PC. Ya, Xbox 360 itu BTW size-nya untuk game ini sangat enteng ya, Pak. Cuma 6 GB. Tapi sayang sekali untuk emulator Xbox itu belum perfect, cuy. Belum perfect. Jadi masih banyak bug. Nyoba ringan, enteng, dan itu auto untuk CPU juga ringan. Karena Xbox sendiri emang base-nya ya dari Microsoft juga, cuy. Welcome, stranger. Ini senjatanya apa sih? Bintang 3 udah ada ya. Langsung aja. Apa namanya untuk sumpah nggak nemu? Namanya Xenia, Pak. Mobil. Understood. Xbox 360, tapi 360 kan setara dengan PS3 dan itu di eranya ngalahin PS3 karena PS3 itu dulu terlalu mahal sama Xbox 360 kan, 360 kan, dan gamenya plus main sama, ada Halo juga, tapi Halo kan bagusnya buat main multiplayer. Ini kita kemana, Pak? Ini mapnya Busangnya beda dengan Busang yang versi itu, versi PS DW6 ya. Yo, eh. Xbox juga lebih murah, gamenya lebih banyak yang bagus. Kelemahan untuk PS3 itu makan CPU gede banget. Eh. BTW, Xbox 360 kan baru disuntik mati Microsoft kemarin kan? Beberapa hari yang lalu. Kombonya sulit kali ini, cuy. Nah, misklik tuh, banyak kan ngeklik kotak. Senjatanya kayak Zoyun ya. Beda semua, Bang, mapnya. Emang beda sih. Sun Sang Siang kemana, Bang? Sun Sang Siang sendiri setelah tidak adanya Liu Bei di sejarah ya, dia katanya kembali ke negaranya, Pak. Kembali ke negaranya terus suicide ya. Bundir ya. BTW. Ketika tahu siapa namanya, kalau sejarah asli sih nggak ada informasi yang konkret, tapi kemungkinan dead, kemungkinan besar itu mereka dead ya, bukan mereka ya, ya dead. To understand Sima Yi, I have to think like him. I were him, I would place troops by the cliff near my main camp. Berpikir seperti si Maji. Sulit lah. Halo, Gugeli yang sama. Yang ngetip-ngetip apaan sih? Kita ngekill musuhnya dulu ya. Ini orang-orang lama udah nggak ada semua, Pak. Xiao, Yuan. Tunggu Macau. Macau masih hidup ya. Depan ini.
Bang, tolongin Suge Liang dulu, Bang. Tadi aku deketin Suge Liang juga nggak ngapa-ngapain, Pak. Oh iya, Suge Liang diserang, Pak. Nggak lihat. Tutup mati nih. Udah, please, nih, bos. Kita langsung comeback. Let's go. Kita comeback, bro. Jadi yang ternyata diserang, cuy. Gak lihat saya, buta map. Yang gue buta map, Pak. Yahuba ya. Yahuba ini. Jir, si Yahuba dibikinin karakter kah? Belum tahu aku. Si Yahuba ini akhirnya join Su kan? Yang menang Buzang itu Cemayi. Karena si Yahuba itu masih hubungan darah sama istrinya Xiao, sama siapa ya, istrinya Zhang Fei, Xiao Ji, masih kau hubungan darah kalau nggak salah. Lihat mana itu ada kedip-kedip, itu apa itu sih? Sini kan BTW si Suge Liang mati kan. Jadi si Jiang Wei ini dapat catatan untuk setelah mati nanti suruh ngapain aja. Nanti kemungkinan si Wei Yan seperti apa, bakal mencoba untuk menyerang dalam tanda kutip berkhianat, walaupun nggak berkhianat sih. Jadi Zhang Yi udah nggak ada gitu. Ini kita naik ke atas gimana caranya, Pak? There's a place we can climb up ahead. From there we should be able to get to the cliff. Oke. Okay. Istrinya Zhang Fei, keponakannya si Hao Dun sama si Hao Yuan. Yoi, emang. Makanya si Hao Ba itu ikut Su kalau nggak salah ya. Xiao yang diculik itu kan. Xiao Xiao Ji. Si siapa namanya, Zhang Fei penculik bocil, Pak. Berbahaya, anjir. Hati-hati kau ya. Kalian punya adik, punya saudara, hati-hati. Ada Zhang Fei, kalian harus melindungi keluarga kalian, coy. Itu namanya Stockholm Syndrome ya. Yang diculik malah suka sama penculiknya. What the freak, dude. It's not good, bro. Tapi it is what it is. Namanya sejarah. Wuhuai, coy. Orang sakit, Pak. Jir, pada lompat semua, Pak. Di ambus, cuy. Jir, semuanya nyerang Suge Liang, Pak. What the freak, dude. Our Lord's body is ravaged by illness. That is why you must take the lead in this battle. Asih, senjatanya sama. I have put him under undue stress, but now it is time for me to stand on my own. No mercy will be shown to those who oppose my lord. I only have one creed. To live every day of my life to the fullest. So you're my next opponent. Anjir, Bu Hyun ditembakin, Pak. Oh my god. Ini dinasti, Bang. Yoi. Dinasti is not good ya, by the way.
Damn, what the hell, dude? Tidak ada positif-positifnya dari sebuah dinasti, Pak. Kalau dinasti berdasarkan meritokrasi, okay. Tapi nepotisme is BS, bro. It's bullshit, bro. Nanti kita dapat penerus seperti Liu Shan nanti, pusing kalian. Oh iya, lupa. thank you. Arigato, hampir mati ya. Ya terlalu fokus malah mati, Pak. Jeleknya Liu Shan apa? Ya, jeleknya masih muda. Pengalamannya belum banyak. Masih belum mateng. Such incredible talent. You are the only one who has ever exceeded my evaluation. Baik sih, baik. Report. It seems that the enemy reinforcements have arrived. Bentar, kita nge-heal dulu. Wah, si masih coy, karakter baru, Pak. If we lay siege to them, we can raid their supplies. Dan ketika itu banyak sekali kejadian kan, akhirnya Liu Shan sendiri menyerah ke Jin, menyerah sebagai vassal state. Mungkin ya masih kecil juga, terus ya si Xiao Dun juga udah nggak ada kan. Xiao Dun siapa namanya, Juki Liang. Bukan jelek sih, emang ya terlalu baik hati mungkin ya, sama terlalu enjoy di castle, istrinya banyak, harem mode kan, terlalu ah gini aja kita berkuasa cukup, daerah kekuasaanku udah besar, ngapain perang pak gitu, udah aman, udah enak gitu. Terus skillnya mudah dipelajari bang, maksudnya skill apa? Aku nggak ngerti gamenya cuy, cara mainnya gimana nggak ngerti pak. Yang penting main ya main gitu. Malah mundur ke sini semua ngapain? Itu kita diserang cuy. Semuanya nyerang assassin semua pak, nyerang Julian semua cuy. Klik status sih penuh weapon atau nanti pelajari dulu mutasi gitu. Belum kayaknya. Vanilla ini aku. Ya kan. Ini skill. Oh ada skillnya ini ya. Nanti skill kita bisa milih ini. Musuh. Dual musuh. Wow musuh kedua. What? Skill point up, attack rank up, skillku banyak juga ya, kotak-kotak-kotak. Ah, okay. Coba dulu ya, karakter-karakter yang lain gak giniin loh. Okay. Oh iya di situ ada tambahan musuh cuy, musuh kedua cuy. Okay. Thank you infonya. Nah, saya tinggal main-main aja ya. Wakarimasta. Makin strong anjir. Ada efeknya cuy, bus gitu. Mungkin main difficulty yang lebih sulit mungkin perlu ya. Oh ada elementalnya pak, ada angin-anginnya cuy.
Oke. Karena ringnya kita tambahin ya. Ini zaman-zaman perang ini bambu-bambu banyak. Panda-panda gimana ya, cuy? Do you really think you can defeat me? Iya dong. Hati-hati. Yo, grafiknya gelap sih, bener sih. Karena perangnya malam-malam, Pak. Banyak perang malam ya. Bang, kombonya cobain, Bang. Kombo apa? 1 2 3 4. Oh ya, 2 ke 4. Oke, GG juga kombonya. 5 kota 1 3. Terlanjur, Pak. Terlalu OP, Pak. Setelah di-upgrade, cuy. Tamat kah ini? Yanwei. Yanwei dead tahun 197 ya di One Castle ya. My men have seized your precious supplies and repelled all your devious plots. Sima Yi, how long are you going to hide? If you insist upon staying put. Sima Yi, di mana kau? Di mana kau bersembunyi, cuy? Phase 2 kah? Jadi gede banget, Pak, mapnya, Pak. Mapnya gede banget, coy. The freak, dude. Pilih yang di supply depot, ya. Dua kapat. Dua kapat ma. Dua kapat. Empat tuang deh. Dua kapat. Dua kapat ma. Oh, mah kayak gitu lima cuy. Not that good. Itu lima kan? Oh, itu 5 itu. Understood. Please eliminate the enemy presence from the immediate area. The grenade itu beneran ada enggak sih? Kita maju. Ini musuh kita harus serang satu musuh itu agak sulit sih. Jai, itu jurus apa itu, Pak? Yang Wei di Dewendam ada nggak? Nggak ada, cuy. Yang Wei itu... Yang Wei. Dewendam itu emang dibuat kayak gitu. Dewendam untuk PS2 juga, jadi nggak dibuat terlalu bagus-bagus banget. Weiyan ya. Weiyan tertangkap, cuy. Duluan, Bang. Izin. Wow, oke. Yokai. Apa itu ketip-ketip? Juggernaut. Ini Tamiya. The enemy ranks are riddled with holes. Exploit them to bring them to their doom. Ini Weiyan ngapa, Bang? Hianat ya. Yo, ih. Bukan dalam bukan berkhianat dalam tanda kutip sih. Cek dulu, cuy. Mati nanti. Mati-mati kita kalah siapa tahu. I bring news. An enemy unit is on the move. You're trying too hard.
And now you've got me involved. Si Mazawa. Di 3-2 kali emang bisa. Nah, itu kotak-kotak segitiga. Ah, kita lewat sana aja ya, dari buat muter jauh banget, Pak. Ding AI, cuy. Kata kata. Balistanya gede-gede. Halo Bang, halo. Selesai Mas. Ow. Don't move. The enemy wants us to panic. Aduh, aduh, aduh. Apa itu bom, Pak? Apa itu, Pak? Bom. Gimana? Oh, ini kah? Kotak-kotak tua ke 46. 2 ke 4 mana 6 segitiga. Oh, 5 kali segitiga. Thunder charge musuh attack Thunder Dragon in mid air. Oke. Okay. Sama aja lah ya, yang penting musuh dead ya, Pak. Dan skill tree-nya juga jadi merepotkan, mendok se. Orang-orang segitiga cukup deh. Ya lari, Pak. Hei, ini Geruna yo. Ganas saya. Apa ya, help me, Jo? Balistanya kita harus bersihin sih. Kita apa nih, Wuzhang plane kah? Si Weiyan gara-gara apa? Karena sebenarnya si Weiyan itu gak terlalu percaya dengan Yuki Liang, Pak. Dia percaya sama Wanzong sama Liu Bei. Hubungan Weiyan sama Yuki Liang kurang baik. Udah menduga Sugeli yang bakal, oh dia akan seperti itu gitu, udah menduga sih. Hurra! Gitu. Itu jurusnya anu DW6. Dicutek-cutek ya. Bantingan ya Perry, Pak. Kita spill di sini. A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. Kita tempatnya mati habis ini sih. Dan mati juga ikut maju, Pak. Bukan anu kan, mati juga karakter baru btw. Mapnya gede banget ini, Pak. Kita selesaikan ini sekalian aja kalau itu. Lewat atas doang bisanya kah? Enggak sih, lewat sana juga bisa sih.
Ya gue dari retur badan. Kurang tahu aku. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Apa itu, Pak? No usul dah. Bom apa ini, coy? What the freak? Bom semua. Ada anunya, coy. Ada main. Ada mainnya, coy. Main itu bahasa anunya apa ya? Ini siapa yang tadi deh? Ini siapa? Wah, asyik. Jir pedangnya raksasa, Pak. Kelihatannya macau DW6. The hell, dude. Disuruh apa, Pak? Disuruh mundur. Disuruh mundur, tapi Weyan pingin maju. Secara sejarah ya, pingin maju. Kita menang ini kok kita malah mundur gitu. Malah mati deh di situ. Weyan keroyok mati oleh Su sendiri. Anjir, Su diserang kita, Pak. Ini kita maju mundur maju mundur. Tim kita yang berguna apakah cuma kita sendiri tuh? Mundur karena Sugeli yang mati ya, yoi. Terus sekali. Mau bersihin balista dulu lah minimal. Sama Mada ini kita. Yoi, yoi tadi Mada coy. Tapi mau mati, Pak. Si. Musuhnya nggak bisa dipakai buat musuh tanpa musuh tanpa musuh sih. Madai. Have to blunt the enemy's momentum, and I have just the thing to do that. You're in charge, and you think you can defeat us? Ya, ini dicegat si Masi, Pak. Emang story-nya lewat sini. Nah, itu. You cannot escape the defeat the heavens have ordained. Tak, Pak. Please. Now you see just how prodigious my talent truly is. Open the door. Nah, itu dong. Pancong ya. Wah, aku juga mau mati sih. Emang story-nya gini lewat tengah. Nggak kita mundur lewat belakang. Matai masih hidup, macaunya udah nggak ada sih. Musuhnya jelek. Single target dia. Walaupun ada area love effect-nya ya. Oh no. Juga Liang dalam bahaya, Pak.
Okay, everyone. We're attacking their main camp. Segeli yang dah bahaya. Tak harus mundur, cuy. A true warrior indeed. You will carry our honor across the land. Aku dah lupa cepat, cuy. Wush. Macam mati karena apa ya? Kurang tahu aku. Aku belum baca kisahnya macam apa. Saya belum sempat baca. Report. It seems that the enemy reinforcements have arrived. Wow. Ini mengapa mereka di sini, cuy? All units, go and lay waste to the enemy camp. Wow, semua nyerang lah. Dan jauh banget lagi. It is time for me to display my prodigious talent to all the Sorry. Kalahkan si Mayi. Bentar, kita ngalahin Deng Ai dulu, cuy. Allowing you to live would be a grave error. You must be stopped now. Jiang Wei, I was only pretending to be at a disadvantage. Deng Ai juga dapat karakter juga kah di sini ini? Oh no. They're even stronger than I thought. Nyatanya raksasa kali kau. Hurrah. Yes sir. Hurrah. Keras juga kau. That is enough for one day. I shall retreat for now. But I will return. Now you see just how prodigious my talent truly is. Kita tinggal kill si Mayi doang berarti kita di sini. I am grateful for your help. I knew I could count on you the moment I saw. Anjir musuhnya banyak kali, Pak. I am here to help you, Jiang Wei. Go forth and show why you are considered such a prodigy. Jiir, di sini banyak kali menyerang ya. Sima Yi's plans have been foiled. All forces launch a full assault on the enemy main camp. Fight me now. Dari serang gua bisa-bisaan, Pak, ini, Pak. Song Hui siapa itu? Karakter dari Jin Dinasti ya. Wah, sampai nge-lag, Pak. Sampai nge-lag aku. Saking musuhnya kebanyakan ya, Pak. Suaranya nge-lag ya, broken. Itu bisa nyerang temen, nggak tahu coy, masa ada friendly fire, Pak. Waduh. Asih mau mati aku. Jiang Wei, I was only pretending to be at a disadvantage. It seems you still have much to learn about strategy. Pretending gimana? Aku mau mati, Pak. Cuy. They're even stronger than I thought. This ends here and now. Gak tahu aku ini perang-perang apa, cuy. Iya juga ya. Buat mental juga, Pak. Mungkin anginnya itu bisa kena musuh, kena tim sendiri. Apa itu elemen batu, Pak? Doton anjir. Udah habis Susume, tinggal kita kill si Mayi doang ini.
Such a display will boost the morale of our troops. Enggak lurus doang ini. Cuma aja. Enggak maju lawan si Maji doang ini, Pak. Boyan maju sendiri di situ. Diceritain atau enggak kurang tahu sih. Weiyan, lihat ya, the end of Shu. Semoga ini tamat sih. Busan kan biasanya terakhir. Kalau enggak nanti diceritain Baiji juga kah? Kita lihatlah. Ya masih jam segini kan. Mungkin diceritain juga Baiji. Wah, masih kaget aku. Waduh, waduh. Weh, no, aku nyemplung. Shit, aku nyemplung, Pak. Saking paniknya, kita berenang-renang di udara. Ini gamenya 60 fps. Eh, Yuji ngapain nyemplung juga sih? Kampretos. Wah, betos kah? Waduh, kaget. Lempet tembok. Itu hancur di sini, Bang. Mungkin. Maybe. Tetap ada bomnya, cuy. Ledak-ledak ya. Horse. Tinggal si Maji doang. Tinggal si Maji doang nih. Bis kayak gini, Pak. Bolong-bolong gini, cuy. Menyerahlah Sima Yi. Lag semua, cuy. Ini awal hancur sih. Awal hancur lebih tepatnya itu di healing. This is the end. Harusnya gak gini kan story-nya kan. Shima. Ini Shima sih, Shima Zhao. Betul, ini Shima sih, Shima Zhao. Ini orangnya tipikal-tipikal bukan kesatria sih. Pada bangsawan semua. Don't you forget. If you wish to get at Jugliong, ini what if ya. Benarnya nggak gini ya, cuy. Harusnya lari, cuy. The Shu Army defeated Wei at the Wujong Plain. Ini what if ya. Btw. The bravery and wisdom of Jugliong's handpicked successor, Jiang Wei, managed to overcome. Dan di sini sebenarnya benar, si Maji mundur juga, btw. Imaji juga mundur, tidak mengejar Jugliong. Jugliong sadar atau percaya sini.
dia percaya bahwa tanpa dirinya Su akan tetap bertarung. Jugalia melihat apa yang dia lihat ya, di bawah bintang-bintang. Di Dewa 7 apa ada Pang Dewa? Mungkin ada. Melihat Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei sedang bersama mungkin mau tadi. Chang'an ada di depan ya. Di depan itu ada Wei Liu Yang. Realize our Lord's dream. Ini mati. The road to that goal. Untuk mencapai itu sangat jauh dan sangat terjal ya. Yang mulia. Tapi aku punya, aku yakin di sini ya. Tapi Liu Yang kayaknya hancur oleh Shima family. Aku bisa melihat roh baik dari yang mulia Liu Bei. Aku melihatmu juga di Jiang Wei. Aku berharap untuk generasi selanjutnya. Jangan bilang seperti itu, kayak kamu mau mati. Kita bisa bersama. Kita bisa melakukan itu bersama. Semoga ya. Dan di sini mundur. BTW udah dibikinin catatan setelah dia nggak ada harus ngapain ngapain dan ngapain kan. Nanti di tag Pang De ada nggak ya? Wes, bola semangat cuy. Aku bersumpah. Benevolence itu apa cuy? Kata-kata apa itu? Intinya sih kasih sayang ya, mungkin. Dan Nishu PS berapa bang? DB7 PS3 ya. Oh no, tamat saudara-saudara, Shu Kingdom berakhir di Wuzhang Plain. Dan untuk stream selanjutnya kita akan namatin Jin Dynasty ya. Dan sekali game ini untuk Wei ceritanya Cao Pi gak diceritain ya. Sayang sekali. Damn, lihat itu. Oke, jadi itu sekiranya untuk stream kali ini ya. 3 episode untuk masing-masing kerajaan selesai. Lanjut ke Jin, Bang. Udah, Pak, aku, Pak. Kita lanjutin next time. Jin. Ini bagi yang ketinggalan akan diupload di YouTube besok plus main jam satuan ya. Di post sih lebih tepatnya. Jadi kalau ada waktu kita namatin Jin Dynasty. YouTube-nya apa bang? Namanya sama kayak ini ya, No Brian. Kalau enggak ya tinggal scan aja di apa nama? Scan aja di itu ada barcode. Kalau enggak ya di apa namanya? Di bio di situ. Di bio ada link-nya, itu langsung ada semua dari Instagram, lalu YouTube, Discord dan lain sebagainya. Itu ya Koei Animation. Nasib anak Gionyu gimana ya? Si Anu mati cuy. Si siapa namanya Guampe mati. Dan ini ada Jin Dynasty ya. Jin Dynasty. Jadi itu untuk next episode adalah Jin Dynasty di sini. Yang mana ini adalah kerajaan atau dinasti setelah Three Kingdom yang dipimpin oleh Sima Yi, walaupun Sima Yi saat itu udah mati sih. Nah, ini dia orang-orang baru ya, Sima Si dan Sima Zhao. Kita akan lanjut
next episode. Walaupun ini Sima Yu umurnya 70 tahun loh, ketika jadi dinasti Jin. Dan dinasti Jin di Cina itu ada dua kali. Dinasti Jin yang selanjutnya itu adalah dinasti yang dibantai oleh Mongol. Mongol Genghis Khan ya. Seru loh lihat sejarah tentang Genghis Khan juga. Tapi belum ada gamenya ya. Seru sih. Jadi itu sekiranya, thank you. See you the next one. Selamat beristirahat ya. Selamat hari Senin besok. Mata nih. Wow, 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 wow. Kita akhiri. Sudah 2 jam juga ya, tepat sekali 2 jam. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah di follow ya. Mata nih.